homestay Jalan Sutanagu nomor 10 dekat Jalan Riau di Kota Bandung. Saya pesan ini homestay melalui Airbnb. Nah, ini rumahnya cukup besar dan juga saya rumahnya cukup cantik. Juga lokasinya sangat strategis di tengah Kota Bandung. Yuk kita lihat deh. Nah sahabat, ini kita lihat yang pertama ada macam ruang bersihnya untuk tamu. Nah di sini ada tempat untuk menaruh sepatu, sendal, dan juga ini ada kursi, ada kaca, dan di sini ada toilet. Nah ada toilet tamu ini. Nah selanjutnya kita lihat ruang tamu. Nah ini ruang tamu. Lantainya ada meja bulat, kemudian ada lemari kecil, kemudian ini juga ruang keluarga atau pertemuan cukup luas. Ini ada meja, kemudian di sini kalau kita lihat, nah ini dia kalau barangnya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada meja. Nah, di sini ada dapur ini. Ya, dapur ini kalau santai, ya, tinggal beli kopi, ini sarapan kopi, ya. Kita ada gula. Dan juga ada dispenser dengan aquanya, dalam lengkap, sehingga cukup. Nah, ini ruang dapurnya. Di sini ada kulkasnya. Sekarang kita lihat sini. Nah ini ada ruang santai. Ini karena semacam homestay ya. Ada buku-buku, mungkin majalah ya. Dan juga untuk ruang keluarga. Ini outdoornya. Ya, ini kelihatan matahari. Ini terang, ada tempat lampu. Ada tanaman. Ya seperti di taman. Nah ini dia ruang outdoornya. Cukup bagus ya. Nah ini sekarang kita coba ke atas. Sekarang sahabat kita ke lantai 2 karena semua kamar ada di lantai 2. Yuk sana. Nah ini ruang utama. Kamar utama, ada AC, dan tempatnya bagus, ada lampu kalau mau tidur, membaca. Nah ini ada toiletnya bersih ya, toiletnya bersih, ini untuk mandi, shower, nah, ini shower. Nah ini selanjutnya kita kamar 2 berikutnya. Ini kamarnya agak kecil, hanya single bed untuk 1 orang. Dan di sini tidak tersedia kamar mandi. Tapi tetap ada lemari. Ya. Ini dia lemari. Ini tempat tidurnya cukup. Single bed, 1 orang. Ada AC.
Dan sekarang kita ke kamar ketiga dulu. Nah, ini kamar ketiga. Di kamar ketiga ini ada empat untuk empat bed. 1, 2, 3, 4. Ada AC, ya, kaca situ, kurang lebih. Dan dari kamar ini kita bisa lihat pemandangan keluar, lihat. Nah, sini jalan Sultan Agung. Saya akan perlihatkan di sini ada kamar mandi. Ini ya bisa dilihat oleh mereka yang tidur di ruang 2 dan kamar 3. Kamarnya cukup bersih. Juga ada shower. Toiletnya cukup bersih. Jadi ini kamar mandi ini bisa ditunjukkan oleh mereka yang nginap di kamar 3 dan kamar 2. Nah, di sini para keluarga yang nginap, anggota keluarga yang nginap, ya, duduk di sini itu. Ya, dari tingkat lama lah, ngobrol. Nah, dari sini ada TV, dari TV ya, bukan lantai 1, tapi TV diletakkan lantai 2. Dan juga nampak kenyamanan, ada AC di atas.